Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Kalau kita lihat sekarang ini di belakang saya ada sebuah samudra yang sangat luas dengan memiliki ombak yang sangat besar. Demikian juga di belakang saya ada perahu yang sedang berjalan dan juga ada orang yang sedang bermain di dalam pantai ini. Ini merupakan nikmat yang sangat agung yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan adanya penciptaan berupa langit, berupa bumi, berupa lautan, berupa gunung, berupa angin yang gratis. Semuanya Allah Ta'ala ciptakan dalam bentuk gratis kepada kita semuanya tanpa dipungut biaya. Sehingga kalau kita perhatikan wahai pemirsa semuanya, Allah Ta'ala itu maha agung, maha mulia, maha pencipta yang menciptakan makhluk yang sangat besar dan agung. Ini semuanya menggambarkan kepada kita semuanya bahwasanya nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita manusia semuanya merupakan nikmat yang tidak mungkin akal manusia bisa menghitung nikmat yang besar yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Maka dari itu Allah Ta'ala mengingatkan kepada manusia bahwa nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita semuanya sangat besar, sangat agung, sehingga akal pun tidak bisa mencerna dan menghitung jumlah nikmat Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim, Allah Ta'ala berfirman, huwallazi khalaqas samsa wal huwallazi khalaqal samawati wal ardo. Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi. Wa anzala minas samai ma'an. Demikian juga Allah Ta'ala juga yang menurunkan dari atas lautan berupa air hujan yang sangat deras. Wa akhraja bihi thamarati rizqan lakum, yang dengan air hujan yang menimpa dari atas langit kemudian turun ke muka bumi membuat bumi itu subur, sehingga ketika bumi subur menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, menumbuhkan buah-buahan, sehingga manusia bisa makan dari buah-buahan dan tumbuhan yang Allah Ta'ala keluarkan dari perut muka bumi ini. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan wasakhkharal lakumul fulka litajriya fil bahr, demikian juga Allah Ta'ala menciptakan kepada kalian samudra yang sangat luas. Di atas samudra ini Allah Ta'ala menjadikan manusia bisa berjalan di atas perahunya, di atas kapalnya, sehingga kapal bisa berjalan di atas samudra. Wasakhkhara lakumul anhar, demikian juga Allah Ta'ala telah menciptakan bagi kalian sungai, yang dengan sungai ini manusia bisa berjalan, bisa mengambil manfaat dari sungai ini. Kemudian Allah Ta'ala lagi berfirman wasakhkhara lakumus syamsa wal qamara daibain, demikian juga Allah Ta'ala telah menciptakan matahari, menciptakan rembulan yang berjalan di tempat orbitnya. Kemudian Allah Ta'ala juga berfirman wasakhkhara lakumul laila wan nahar, Allah Ta'ala telah menciptakan bagi kalian malam dan siang. Setelah itu apa kata Allah Ta'ala? Allah Ta'ala berfirman wa atakum mingkul lima sa'al tumuh wa inta uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insan la zalumun kafar. Apa kata Allah Ta'ala setelah bercerita tentang nikmat-nikmat yang dikasihkan kepada manusia dengan jumlah yang besar? Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh Allah Ta'ala telah memberikan kepada kalian apa yang kalian inginkan. Dan jika seandainya kalian menghitung nikmat Allah Ta'ala, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Tetapi memang tabiat manusia itu innal insan la zalumun kafar, manusia senantiasa ingkar, senantiasa zalim terhadap nikmat Allah Ta'ala, lupa akan nikmat besar Allah Ta'ala ini, sehingga menggunakan untuk berbuat dosa dan maksiat, tidak menggunakan untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, perlu kita ingat bahwasanya Allah Ta'ala ketika menciptakan semua yang ada di alam semesta ini bukan main-main. Allah Ta'ala menciptakan ini semuanya
karena memiliki hikmah di balik penciptaan ini, yaitu agar manusia mengetahui keagungan Allah Ta'ala, yang dengan mengetahui keagungan Allah, manusia beribadah hanya kepada Allah, tidak beribadah kepada selain Allah Ta'ala. Demikian juga agar manusia merasa kerdil di hidup di dunia ini, sehingga manusia tidak ada yang mau disombongkan. Pemirsa, apa yang akan kita sombongkan? Padahal Allah Ta'ala menciptakan lautan yang besar seperti ini. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Allah Ta'ala berfirman, wahai pemirsa, sesungguhnya pada penciptaan langit-langit dan penciptaan bumi, wa ikhtilafil laili wan nahar, dan penciptaan malam dan siang saling bergantian, ini semuanya la ayatul li ulil albab, di dalamnya ada tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala. Tetapi tidak ada yang bisa mencerna keagungan Allah dari penciptaan ini kecuali orang-orang yang memiliki akal saja. Siapa mereka? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Mereka orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang senantiasa ingat berzikir kepada Allah Ta'ala ketika duduknya, atau ketika tidurnya, atau ketika berdirinya. Dan mereka wayatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa berpikir dengan akalnya betapa besarnya nikmat Allah Ta'ala, penciptaan yang sangat dahsyat seperti ini. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, dengan kita mengetahui agungnya Allah Ta'ala dalam penciptaan alam semesta ini, samudra, pegunungan, lautan, bumi, pohon-pohon yang sangat indah, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, apa sih manfaat dari kita mengetahui semua ini? Manfaatnya agar kita semuanya hanya beribadah kepada Allah Ta'ala. Kita tunduk patuh kepada Allah Ta'ala dan kita bersyukur akan penciptaan ini. Dan syukur kita diwujudkan dengan ibadah rajin kepada Allah Ta'ala. Maka dari itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Baqarah. Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhan nasu budu rabbakum. Wahai manusia, sembahlah Allah Ta'ala saja. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang telah menciptakan diri kalian dan orang-orang sebelum kalian dan semua alam semesta ini, apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa kalian harus bertakwa kepada Allah Ta'ala saja, beribadah kepada Allah Ta'ala saja? Alladzi ja'ala lakumul ardha firasyan, karena Allah telah menjadikan langit atau bumi sebagai hamparan, wassama'a bina'an, dan menjadikan langit sebagai atapnya, wa anzala minas sama'i ma'an, dan Allah Ta'ala telah menurunkan dari atas langit hujan, fa akhraja bihi thamarati rizqan lakum, dan dari air hujan inilah menumbuhkan tanaman sehingga buah-buahan, tanaman-tanaman bisa keluar dari pohon-pohon ini dan kalian bisa makan darinya. Terakhir Allah Ta'ala tutup firman-Nya dengan mengatakan, fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Wahai manusia, kalau kalian tahu yang menciptakan Allah, menciptakan diri kalian dan orang-orang sebelum kalian Allah, yang menciptakan samudra Allah, menciptakan gunung Allah, menciptakan air hujan Allah, menumbuhkan tumbuhan Allah, fala taj'alu lillahi andadan, janganlah kalian menyembah kepada selain Allah Ta'ala, berbuat kesyirikan kepada makhluk, beribadah kepada makhluk selain Allah Ta'ala. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui dengan akal kalian yang menciptakan semua alam semesta ini hanyalah Allah Ta'ala. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dengan kita merenungkan ciptaan Allah Ta'ala berupa samudra, berupa gunung, berupa langit, berupa bumi, akan menambah kita semakin percaya dengan Allah Ta'ala, menambah kita semakin taat kepada Allah Ta'ala, dan menambah ketakutan kita kepada Allah Ta'ala, sehingga kita menjauhkan dari perbuatan dosa dan maksiat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, setelah menggambarkan nikmat-nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala ciptakan, maka Allah Ta'ala mengatakan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Ketahuilah bahwasanya orang-orang yang takut kepada Allah Ta'ala hanyalah orang-orang para ulama saja. Orang-orang yang mengetahui akan agungnya Allah, itulah orang-orang yang akan merasa takut dengan Allah Ta'ala. Maka pemirsa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semuanya, orang-orang yang berakal, untuk berjalan di muka bumi.
melihat bagaimana penciptaan Allah Ta'ala berupa samudra, berupa gunung, berupa tumbuh-tumbuhan, berupa langit dan bumi, agar kita itu berakal, menggunakan akal kita untuk mengerti keagungan Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, afalam yasiru fil ardi, mengapa manusia tidak berjalan di muka bumi melihat keagungan Allah Ta'ala? Fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha, sehingga mereka bisa memiliki hati yang bisa berakal, memiliki akal yang bisa dicerna. Au adhanun yasma'una biha, atau memiliki pendengaran yang bisa mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, orang-orang yang melupakan Allah, menghina Allah, tidak mengagungkan Allah, mereka yang buta bukan buka matanya, mereka bisa melihat. Walakin ta'mal qulubul lati fi sudur, tetapi yang buta adalah buta hati mereka, karena tidak digunakan untuk mencerna penciptaan Allah Ta'ala yang maha dahsyat ini. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, semoga dengan kita melihat samudra yang sangat luas ini, melihat gunung dan yang lainnya, kita semakin kembali kepada Allah, kita semakin beribadah kepada Allah, kita semakin taat kepada Allah, menjauhkan dosa dan maksiat, apalagi dosa syirik, mengagungkan kepada selain Allah Ta'ala, ini sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Dan akhirul kalam, saya ucapkan, pemirsa, marilah kita semuanya melihat ciptaan Allah Ta'ala agar kita bisa memiliki akal, sehingga kita bisa mencerna keagungan Allah Ta'ala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.